Dinas Perhubungan Kota Sukabumi menggelar acara gebyar vaksinasi massal yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional bertempat di Terminal Tipe A Kiai Haji Ahmad Sanusi. Ribuan warga antusias mengikuti antrean untuk mendapat suntik vaksinasi COVID-19. Kegiatan vaksinasi massal ini merupakan rangkaian kegiatan Hari Perhubungan yang jatuh pada 17 September besok. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi, perwakilan Dinas Provinsi Jawa Barat Muhammad Abdul Hamzah, beserta Forkopimda Kota Sukabumi hadir dalam kesempatan tersebut. Fahmi mengatakan proses vaksinasi yang dilakukan saat ini diperuntukkan bagi seluruh warga masyarakat. Harhubnas hari ini sekaligus kita memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara. Tentunya adalah semangatnya bagaimana kita kembali melakukan penataan yang berhubungan dengan transportasi, mobilisasi orang dan juga barang. Yang kemudian tetap kita perhatikan karena ini masa pandemi, bagaimana kita tetap menjaga dari pergerakan mobilitas baik orang maupun barang tersebut. Jadi pada pagi hari ini kita bersama dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Sukabumi mengadakan kegiatan perayaan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bayangkara yang ke-66. Kegiatan ini menjadi momentum kita untuk kemudian bagaimana melakukan analisa dan evaluasi terhadap pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, termasuk juga upaya-upaya yang sudah kita lakukan dalam menekan penyebaran pandemi COVID ini. Dari Kota Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.